Baik, assalamualaikum semua. Saya Alif Aziz dan saya. Umi selalu pesan kat Alif lah. Kata whatever it is, Alif ni baik buruk tetap anak Umi. Dan satu benda yang Alif rasa is a very strong punya advice is that apabila seseorang anak, tak kira siapa, seseorang anak tu keluar, kenali dunia sebenar dalam apa sahaja pekerjaan, artis ke, pelakon, penyanyi, apa, pilot, engineer apa semua, untuk menjaga nama baik keluarga, senang je cara dia. Tak payah kita nak susah payah nak jaga nama mak bapak kita apa semua. Kita jaga diri kita, insyaAllah dengan menjaga diri kita tu, automatically dia akan menjaga nama baik keluarga. Jadi itu adalah satu benda yang Umi saya selalu pesan. Saya ni pun, yelah, kan, banyak perkara yang saya dah lalui dalam kehidupan. Even sampai sekarang ni pun, saya pun boleh say, saya ni mungkin orang kata, oh, Alif ni sekarang dah macam ni kerana Allah tutup aib dia. Betul-betul ni saya cakap bukan kerana saya nak bunyi cim ke apa, tapi Allah tutup aib dia. Kita semua ni ada, semua manusia ada aib. Cuma disebabkan Allah tutup aib dia lah orang nampak kebaikan kita. Alhamdulillah lah. Kalau Allah buka, saya rasa akak pun tak nak interview saya hari ni. Akak yang bukan kamera pun bergetar. Jijik, malah aku nak cakap dengan kau ni. Macam tu lah. Tapi Alhamdulillah lah, maha baik Allah kerana telah menutup aib-aib saya dan juga aib-aib kita semua. Jadi sebab tu, peringatan untuk saya terutama ni, dan kepada semoga menjadi iktibar kepada semualah. Jangan kita ni sibuk mencari aib orang, kerana apa? Sekiranya Allah buka aib kita, jangan tunggu kat sana. Kat sini buka aib kita pun dah malu nak keluar rumah. Saya dah pernah rasa dah. Dan saya tak mendoakan benda tu untuk siapa-siapalah. Jadi sebagai seorang orang Melayu Islam, apa kata kita bersatu hati insyaAllah. Bukan saja untuk pelakon ke penyanyi ke apa. Bersatu hati sebagai orang Melayu Islam. Dan kita doakan yang baik-baik. Apa saja differences yang kita ada, kita kena ingat kehidupan kita sementara. Kita susah sementara, kita senang sementara, kita suka orang ni, tak suka orang ni, baik, jahat, semua sementara. Yang hakikat dia adalah apabila kita besok ke alam yang seterusnya. Jadi untuk di sini kita jangan stres-stres, kita jangan fikir banyak-banyak, kita doakan yang baik, insyaAllah yang baik-baik akan datang, insyaAllah. Terima kasih, Ali. Thank you.